Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah menunjuk Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi atau Situation Room PDIP Prananda Prabowo untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik terkait pemenangan Pilpres 2024. Berbeda dengan saudarinya Puan Maharani, Prananda sendiri memang jarang tersorot kamera lantaran fokus di balik layar konsep PDI Perjuangan. Selama ini, Prananda dikenal sebagai ideolog dan menjadi konseptor pidato Megawati Soekarno Putri. Dikutip dari laman pdiperjuangan.id, Prananda Prabowo merupakan konseptor pidato politik Megawati Soekarno Putri. Ia juga kerap menulis tentang gagasan dari sang kakek Soekarno. Salah satu pidatonya yang menuai pujian adalah pidato yang dibacakan Megawati pada pembukaan Kongres 3 PD Perjuangan pada 2010. Dalam pidato itu, Prananda menyisipkan penggalan nasihat dari kitab Bhagavad Gita, yakni kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa menghitung untung rugi. Prananda merupakan anak kedua Megawati dari suami pertamanya, yakni Letu Penerbang Surindro Supiarso. Sang ayah meninggal dunia dalam kecelakaan saat Prananda masih berada di dalam kandungan. Saat sang ibu menikah kembali dengan Taufik Imas, Prananda memiliki adik perempuan, yakni Puan Maharani. Dalam mengemban jabatannya di partai, pria bernama asli Muhammad Prananda Prabowo Suramagendra Karnajaya ini memprioritaskan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye. Tercatat PDIP menjadi partai pertama yang aktif di media sosial Facebook. Prananda sendiri terjun ke dunia politik untuk pertama kali pada 2010 silam. Selain aktif di dunia politik, Prananda rupanya juga memiliki ketertarikan di bidang musik. Ia bahkan sempat membentuk grup band bernama Rodinda atau Romantika, Dinamika, dan Dialektika yang merupakan prinsip-prinsip revolusi yang sering diucapkan oleh Bung Karno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!